Gimana? Om apa? Thomas, hasil test ride-nya gimana? Mantap, puas. Mantap ya, puas. Alhamdulillah. Happy. Mudah-mudahan Om Thomas puas, motor bisa langsung dibawa ke Sukabumi ya? Siap, Cipanas. Oh, Cipanas. Mantap. Eh, kita sapa dulu nih, netizen. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa. Kali ini nih gue bersama customer gue, Om Thomas. Om Thomas, kebetulan beliau requestnya konsepnya BMW R27 Bobber, Om ya? Bobber. Om, boleh tau Om. Om, dulu bookingnya bulan apa, Om? Asik nih. Lupa nih. Bookingnya nggak terlalu lama sih, cuman saya minta ke Bang Acas, saya nggak minta diburu-buru, yang penting hasilnya. Hasil. Engine, body sesuai dengan apa permintaan. Syukur-syukur dijalanin sama Bang Acas nih, keren. Amin. Keren. Ini buat saya adalah suatu hasil karya seni ya. Hasil karya seni yang indah dari bentuk motor gitu. Motor ya. Ya. Terima kasih. Motor custom, menyerupai aslinya, dijamin nggak banyak ngadat lah. Karena motor masih muda. Masih muda. Banyak banyak ininya, bengkelnya. Itu ya. Itu solusi banyak saya. Tuh. Masih muda. Jangan lupa jangan jadi bini muda. Judulnya kan BMW. Oh, iya. Apa tuh Bang BMW? Bodi montok, wele-wele. Bukan itu Bang kalau saya. Dirahi melihat wanita. Bodi. Bukan dirahi. Wadam, bukan wadamnya. Jangan. Dirahi melihat wanita. Waduh parah lagi Om Tom. Siap. Oh, ya, Om Tom ini menunggu motor ini udah waiting listnya tahun lalu kalau dihitung sampai dengan jadi sudah 7 bulan Om ya? Iya. 7 bulan baru jadi. Iya. Sebenarnya pengerjaannya 2 bulan Om, tapi iya. Karena masa tunggu, waduh. Iya, itu dia yang butuh sabar. Sabar, alhamdulillah Om Thomas, unit terjadi, sudah test ride, tinggal nanti hari ini naik towing ya. Naik towing, naik towing. Mudah-mudahan Om Thomas suka, jadi hasil test ride. Om, jujur aja Om, tadi gimana handlingnya, manuvernya Om? Enak, enak sih. Enak. Ya kita masing-masing motor ada bedanya ya, kalau pakai trail agak beda. Pakai motor bobber beda gitu, tapi ya itulah seninya. Seninya tadi, jadi riding. Pas riding tuh Om saya mukanya agak gimana? Remnya apa? Rem. Rem aja sih agak kurang dalam, tapi kan tinggal setel agak kaki dalam. Ya? Kaki, belakang, rem belakang, promonya. Tadi udah dikencengin Om ya? Ya, udah dikencengin. Oke. Okay. Model sesuai lah. Benar bobber apa yang saya mau. Ya keracunan dari YouTube saya ngeliatin tiap hari sambil nunggu saya pantauin tuh YouTube-nya Bang Acas tuh. Siap, siap. Saya pantauin, siap. Aduh kapan saya riding ini, kapan saya riding ini. Akhirnya datang juga. Aduh, datang juga. Udahlah motor koleksi dah. Itu. Oke, kita review detailnya. Acas Custom. Luar biasa. Konsep kali ini BMW R27 dengan konsep bobber 2 knalpot. Khusus untuk King Om Thomas, boncengernya menggunakan boncenger galvanis mirip seperti originalnya. Dia juga minta untuk di box tengah panel ada airbrush sedikit Iron Head. Semoga beliau sudah lihat dan puas. Om Tom, hasil karyanya Bang Acas. Thank you Om Tom. Cium ya. Tio jangan salah jalan nih namanya.
satu. Ayo Om Tom, gimana Om? Thank you Bang Acas. Salam luar biasa. Motor, semoga lancar sampai tujuan. Cipanas.